pokoknya satu meriah acaranya udah pasti, kedua juga karena host-hostnya juga host-host ternama. Doanya sehat, sehat dan makin pinter. Ini Ustaz konsepnya seperti Ustaz ini bawa pakai baju bola juga nih, seragam bola nih Ustaz. Iya, dress. Eh ini ke baru. Iya. Ustaz mau kado apa nih? Saya. Iya, buat abangnya. Bodo aja ya Ustaz ya. Konsepnya kan memakai baju bola nih kata Asia gitu. Aku nggak punya baju bola. Berarti nggak hobi bola nih. Bawa kado apa nih buat BBL? Rame, seru, terus happy, banyak artis pasti, terus santai, enak, pas banget sih sore-sore kegiatannya temanya sepak bola, ya Dilar kan penggemar bola, Abang LA juga pasti diracuni dengan sepak bola gitu, jadi atas suasananya banyak wahana, banyak temanya sepak bola, rumput-rumputan, atas pada kumpul, makan-makan, nyenangkan ya atas, seru. Ini udah beres apa gimana Bang Ben? Aku nyebut duluan, kita masih ada kegiatan lagi. Karena datangnya sendirian, Siena lagi sama Caca, tugas lagi sama keluarga. Aku juga lagi sendiri, mau ada kegiatan lagi. Bawa kado apa Bang? Apa? Bawa kado apa? Nanti kirim ke rumah. Oh. Iya. Terus tadi ada siapa aja Bang di atas? Rame, lengkap. Sebut aja sih semua teman-temannya Bilar, teman-temannya Lesti. Tadi ada Ben, ada Rina Nose, ada Irfan Hakim. Well, rame banget. Rancur dan Warta, seru. Doanya buat Abang L, doanya jadi anak pinter nih. Abang L pinter banget nih supaya ikut syuting, karakternya anak berani, terus penasaran, terus jadi anak sehat, jadi banggain Papa Bilar sama Mama Lestinya, terus jadi keluarga bahagia, terus rezekinya barokah, terus pokoknya doa baik buat keluarga Leslan. Apa sih nih? Hari ini kan konsep baju bola nih. Kenapa iya, belum ganti baju. Lagi mau ganti baju dulu soalnya tadi kita lagi sebelumnya ada acara jadinya. Kelewatan. Oke. Ini mau masuk ya? Sebelah sini kakak. Hari ini konsepnya gimana ya Pak? Bolanya kemarin sayang. Konsep ini. Iya kita pakai baju bola karena memang lagi temanya bola gitu. Kita masuk dulu ya, nanti keseruannya kita ceritain ya. Bye bye. Udah sayang, dadah. Terus semua artis nih kayak dalam ruangan itu, gue kayak itu banyak banget ternyata, terus juga termasuk ada bos-bos station juga datang di sana, ada Bu Siwi juga, semua segala macam, pokoknya seru deh, banyak banyak gamesnya juga, banyak mainan-mainan gitu.
segala macam di sana. Gitu. Oh, doang lah Bang Dery untuk BBL. Ngeri kalau sebutin kado. Ya kan? Sebenarnya hampir nggak datang karena sebenarnya lagi capek, lagi istirahat, karena juga mau terbang lagi kan, tapi akhirnya datang lah, akhirnya malam bilang deh nanti datang deh, udah segala macam tapi nggak bisa lama, bisa selesai gitu. Oke, jadi seru banget, di atas meriah banget, di atas tuh pokoknya best banget, pernikahan, ulang tahun anak ter the best abad ini adalah Abang L. Dan pokoknya segala macam dari segi makanan, minum, semua ada. Puter kadonya. Tadi tuh aku ada segmen buka kado plus nyanyi langsung. Jadi kadonya tuh aku kasih sepatu buat Abangnya, walaupun gak tahu size-nya tapi mudah-mudahan kepake. Kali ini memang persiapan. Ini baju bola walaupun ngetat ya baju bolanya. Karena kan baju bolanya dari sini tuh ada tulisan. Walaupun aku tuh nggak tahu bola ya, nggak paham, suka lihat tapi nggak tahu klub-klubnya nama-namanya, tapi aku dikasih udah aku pakai. Kalau tadi aku pakai jaket itu cuma ada yang minta, tapi itu jaket yang aku beli memang sengaja karena kan temanya kata bola. Nah kalau ini memang dikasih tadi dari yang minta. Jadi ada host beberapa yang pakai. Ini aja MU ya, MU itu. Apanya? Apanya? Enggak, bukan benar. Karena udah selesai yang pertama, aku cuma satu segmen. Udah gitu rame banget, penuh banget. Dan oh, pokoknya udah deh. Pokoknya di atas tuh best of the best. Semuanya makanan, minuman best. Meriah. Pokoknya meriah, mewah. Permainannya buat anak-anak betah, itu mah anak gak bakal pulang. Semuanya pasti akan di situ banget pasti. Semoga bisa mendapatkan rezeki yang banyak, sehat, diberikan umur yang panjang, pokoknya berkah, yang penting sehat. Karena kalau sehat kita bisa ngapain aja. Oke? Okay? Insya Allah pokoknya banyak kalau yang mau dicapai, tapi mudah-mudahan Allah kabulkan satu-satu. Oke, okay, sayang. Kemarin itu kan aku diinfo sama Dede suruh hadir, alhamdulillah. Saya aku flight dari sana tuh kemarin baru sampai tadi jam 3, jam 4 landing lah dari liburan kan. Aku kejar ke sini langsung suruh orang rumah belanja baju sama bawa ibu ke tempat. Nanti ya, tapi udah bahannya hari ini nih. Gimana tuh udah selesai liburan tapi belum kan kemarin liburan sekolah anak-anak. Nah, masih akhir tahun kita mau liburan di Lombok juga. Ada banyak pemain nanti aku. Banyak nanti ya. Aku kasih banyak ya, Mari. Ya. Apa sayangku, cintaku, Masya Allah. Alhamdulillah acaranya meriah ya. Seperti kita tahu kan BBL kan salah satu kesayangan masyarakat Indonesia. Jadi yang datang juga banyak, yang mendoakan di ulang tahunnya. Jadi seru banget acara di dalam. Pak Vicky hari ini bawa apa, Kak? Kadonya saya bawa anak sama suami. Kalau kado mah standar mainan buat Abang Elan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mama udah persiapin baju seragam yang bola hari ini. Enggak disiapin. Ini punya abad suami saya ini. Kegedean, makanya saya ikut tiket saya dulu. Udah saya acara lihatnya di dalam sekolah. Apa? Profesor Real Madrid apa gimana tuh? Suami saya mah demennya itu Persija. Melihat di atas meriah untuk umur-umur. Wah, seru banget kan pokoknya. Satu meriah, acaranya udah pasti. Kedua juga karena host-hostnya juga host-host ternama. Yang isi acara juga luar biasa. Jadi
kayak apa ya, kayak acara pernikahan ya, kayaknya meriah banget gitu. Jadi tapi semua desainnya semuanya keren sih, semuanya jadi apa ya, kayak terencana banget dari warna, dari konsep semua. Melihat apa? Ini saya mau pergi, mau berangkat, saya mau flight ini.